Selamat datang kembali di channel 155 ya guys ya. Malam ini kita akan uji nyali di tempat kebon-kebon. Saya dan teman saya kameramen cuma berdua di sini. Kita akan telusuri tempat ini, katanya di sini angker ya. Ada katanya ada hantu tanpa kepala, kakinya hilang, terus setengah badan. Nah, coba kita terus di sini ya. Yuk. Jangan lupa subscribe channel 155 ya guys ya. Kita pelan-pelan telusuri. Apakah benar ini tempat angker? Ini kanan kiri ini masih di persawahan ya bro ya? Ya, tempat-tempat persawahan alas lah. Ini kampungnya agak jauh ini bro. Jauh dari kampung ini. Tuh kurang lebih jarak sekitar 2 kilo lebih itu. Ini posisi di tengah-tengah sawah ini. Ini dia tempatnya, katanya angker sih. Ini gimana bro, ini sudah ada perasaan aura-aura negatif belum ini ya? Belum bro. Belum. Suara apaan itu bro? Ya. Ini suaranya kamu agak kencengan dikit bro, soalnya ini belum bawa alat mikrofonnya aku bro. Oke siap. Kita akan telusur tempat ini ya. Itu ada gubuk kecil itu. Kita telusuri. Itu ada kaca, itu kita lihat di depannya dulu ya. Oke, ini dia tempatnya. Sudah gebuk-gebuk ya guys ya. Itu ada apa itu? Kain putih itu bro? Ya, kain lah jenis. Oh baju. Itu kayak anu? Penitipan baju. Penitipan baju bro. Oke, saya pancing ya. Enak. Ini perasaannya udah kok enak ini ya bro aku. Mbak, saya pancing ya. Iya. Aden. Ada apa, bro? Ya, ini dia. Di mana ya? Itu. Enggak kelihatan, bro. Coba kita turun ya. Oh. Yuk, tapi ini. Ini dia. Ini saya tanda kepala ya. Mana, bro? Itu hitam. Oh. Jelas. Itu, bro. Ya, manusia tanpa berkepala. Wah, horor ya bro. Ini kok ada di sini kira-kira kasusnya ya, gimana ini bro? Orang katanya juga ada desas-desus warga sini bahwa ada makhluk sosok badan setengah kepala atau tanpa kepala. Iya. Nah, ini dia sosoknya jelas. Ya. Oh ya guys, ini jelas ini guys. Ini aku merinding loh guys di sini loh guys. Oke, kita coba pindah tempat ya kan di sini. Kan kita ganggu ya. Iya. Kita pergi dulu bro. Ini aku agak perasaannya agak aneh ini bro. Coba kita telusuri. Kita kesini bro. Oke. Ini ada apa ini bro? Batu atau apa? Pohon pisang. Pohon pisang. Coba di sini bro. Itu apa nih ya guys? Coba di zoom. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ini guys. Nggak bisa guys. Nggak bisa guys. Kita nggak bisa ke sana soalnya becek ya. Cukup di sini aja ya. Oke. Ini gimana ini bro?
Oke guys. Oke, kalau gitu kita coba tunggu tempat lain ya. Yuk. Kita telusuri bagian mana nih bro? Pakai sana, coba. Oh ya. Pelan-pelan bro, ini bro. Kita matikan dulu kameranya ya. Jangan. Sebentar. Jangan. Stop. Ini nggak ada yang anu. Ada yang anu nih bro. Sebentar. Kita stop dulu. Oke bro. Kita mau kemana lagi bro ini bro? Iya. Pocong warna putih, warna terlihat. Aku agak merinding perasaannya. Gimana ini bro ya? Aku agak merinding nih bro. Apa itu? Rasa apa? Gimana? Oh iya, benar guys. Bro, aku agak takut ya bro. Apa itu bro? Apa ini guys? Apa itu bro? Jangan deket-deket bro. Di sini katanya berbaju putih. Jangan deket-deket bro. Awas, jangan deket-deket ya. Itu gerak-gerak bro itu. Iya, tapi kita harus hati-hati. Ini dia sosoknya. Ya guys ya. Sosoknya seperti ini. Apa ini bro? Ini sosok jin. Ya, ini jin. Memang baju putih. Mukanya jelas gak kelihatan. Coba deket-deketin. Aku gak. Baju dikit. Berani deh bro. Nah ini dia sosoknya. Jelas kan? Takut bro. Kita mundur aja bro. Oke, kalau gitu bro. Kita pelan-pelan mundur. Karena hawanya di sini sesak, dingin. Kita lagi sesak nafas. Lari bro. Gak kuat. Ini sosoknya sangat tinggi nih guys ya. Dan sangat tajam sekali auranya ya. Auranya sangat tajam sekali. Kalau gitu kita tutup aja sampai sini. Aku takut guys. Jangan lupa subscribe channel 155 ya. Oke guys, besok kita buat lagi tempat yang berbeda dan kita lebih ekstrim lagi. Oke, jangan lupa selalu subscribe channel 155, tonton videonya ya sampai habis ya. Oke, see you. Saya Roy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.